Paham bilang Bang, sebelumnya ayo mohon maaf istilahkan kedatangan Bang Pesto beserta rombongan kurangi lagi. Awal kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kata Abang budaya asing selalu dibangga-banggain. Iya Bang, dari dulu budaya asing selalu dibangga-banggain. Bilangan budaya sendiri kalau kedatangan ayam di Bang Pesto beserta rombongan ini bikin yang gitu, mau dimaafin. Lu ngomong apa? Dimaafin nih, Pak. Lu jauh-jauh minta dimaafin. Oke, okay, gitu sih. Apa? Apa ini, Pak? Lu mau masuk? Lah iya. Eh, Pak, kalau kata di rogan gua jalan-jalan ke rawa buaya. Jangan lupa Inna apa inna kapal sar pasal di dalam kawanan Indonesia ni
hati. Ya udah, mengizinin lu masuk, lu terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin yang telah berkenan menghadiri prosesi akad nikah dari saudara Fiesto dan saudari Bintang Lasya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, syahidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam acara yang sakral yaitu akad pernikahan di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat-Nya. Amin. Yang terhormat kepada keluarga besar dari Bapak Rialdi Tiawan beserta Ibu Kamila dan keluarga besar dari Bapak Trio Oktaviansyah beserta Ibu Lasri Susilawati. Selamat datang di acara pernikahan saudara Fiesto dan saudari Bintang Lasya. Mari kita buka acara kali ini dengan pembacaan ayat suci Al-Fatihah. Baiklah para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang akan dibacakan oleh saudara Andika dan saudari Nashwa. Kepada saudara Andika dan saudari Nashwa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar
yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap saudara Andika dan saudari Nashwa karena sudah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indahnya. Besar harapan kami dengan pembacaan ayat suci ini sebagai pembuka dapat membuka pintu kelancaran untuk seluruh rangkaian acara kita nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, akan ada sambutan yang disampaikan langsung oleh Bapak Febriansyah selaku perwakilan keluarga dari calon mempelai wanita. Kepada Bapak Febriansyah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, untuk mengawali sambutan dalam acara pernikahan saudara Fiesto dan saudari Lasya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, saya mewakili keluarga besar mempelai wanita mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar mempelai pria. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala bingkisan yang diberikan kepada keluarga besar mempelai wanita. Semoga dapat menjadikan penguat ikatan kekeluargaan di antara keluarga besar mempelai wanita dan keluarga besar mempelai pria. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya diharap untuk tenang dan menyambut kedatangan calon mempelai wanita. Dipersilakan untuk calon mempelai wanita memasuki meja ijab kabul. Para hadirin sekalian, telah lengkaplah pihak keluarga maupun mempelai dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kegiatan ijab kabul pun sudah bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, dimohon kepada seluruh hadirin untuk dapat menonaktifkan ponselnya masing-masing untuk menghargai kegiatan sakral yang akan kita adakan, yaitu ijab kabul. Mari kita buka agenda tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama yang saya hormati keluarga besar mempelai pria, keluarga Bapak Aldi Setiawan beserta istri,
dan yang saya hormati keluarga besar mempelai wanita, yaitu keluarga besar Bapak Dr. Trio Okta berserta istri. Alhamdulillah pada hari pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat itulah kita masih dapat berkumpul untuk mengantarkan dua insan yang sudah siap untuk melaksanakan akad nikah. Semoga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya akan memeriksa urusan administrasi untuk keperluan kantor urusan agama. Demikian proses administrasi selesai. Mari kita lanjut ke acara berikutnya. Dan sebelum kita melaksanakan proses akad nikah, mari kita mendengarkan proses izin dari mempelai wanita kepada ayahanda tercinta. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum ayah. Ayah, tolong nikah dan kawinkan saya kepada calon pilihan saya yang bernama Fiesto. Saya memohon ridho dan ikhlas atas segala yang ayah berikan kepada saya, yang telah mendidik dan mengajarkan saya hingga saat ini. Saya ikhlas dan saya ridho dengan calon pilihan saya. Demikian proses administrasi dan proses izin dari mempelai wanita kepada ayahanda tercinta. Mari kita lanjut dengan proses ijab kabul. Namun sebelumnya untuk para tamu undangan, ketika mempelai pria mengucapkan kalimat ijab kabul yang sakral itu, jangan ada yang bertepuk tangan melainkan membaca amdala alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المستقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولموا أن نكاح سنة من سنة رسول صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأشكو من الله وعدت كله لكني أسهم الأطرف وأصلي والأرقد وأنت جوج النساء فما ركب عن سنتي فليس لا مني
Sama-sama kita nyebut dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sebelum memulai akad nikah, izinkan saya untuk memberikan bimbingan kepada mempelai pria dan orang tua dari mempelai wanita. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Bintang Lasya binti Dr. Trio Okta dengan mas kawin 30 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Demikian bimbingan akad nikah. Untuk proses ijab kabul dipimpin langsung oleh orang tua wali dari mempelai wanita. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Bintang Lasya binti Dr. Trio Okta dan 30 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Bintang Lasya binti Dr. Trio Okta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama bainahuma fil khair. Allahumma halif bainahuma kala kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kala kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatuna Khadijah Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku nikah ini saya serahkan kepada kedua mempelai untuk ditandatangankan. Sanjungan puji bagi lahir Rabbi, dua kala kalimat syahadat berkumandang, menggema mengiringi detik pernikahan, kala kesucian jiwa tersambung indahnya dengan untaian cinta yang suci dan abadi. Maha suci Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, mematri janji di hadapan ilahi Rabbi untuk memelihara ikatan suci dan mengikuti sunnah Rasulullah. Semoga akad nikah ini menjadi tali pengikat cinta kasih abadi bagi kedua mempelai untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dimohon untuk kedua mempelai berdiri karena acara selanjutnya adalah pemberian mahar yang akan diberikan oleh
saudara Fiesto kepada istri tercinta berupa uang tunai. Dilanjutkan dengan pemasangan cincin nikah. Silakan untuk Ananda Fiesto mengambil cincinnya dan dipasangkan kepada istri tercinta dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk Nanda Bintang untuk mengambil cincinnya dan dipasangkan ke suami tercintanya. Acara selanjutnya masih merupakan acara yang sakral, yaitu sungkeman kepada kedua orang tua mempelai untuk segera menempatkan posisi yang sudah disiapkan. Dan silahkan untuk Ananda Fiesto dengan Bintang Lasya untuk segera bersimpuh kepada pangkuan kedua orang tuanya. Ibu, kini kami bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbananmu. Terima kasih telah merawat kami hingga hari ini. Mohon maaf bila kami selalu merepotkanmu. Kini kami harus menapaki hidup baru, menjalani sunnah Rasul yang mulia. Kini kami menjadi pasangan suami istri. Doakan kami agar dapat mengaruhi bahtera rumah tangga. Doakan kami untuk dapat memecahkan seluruh masalah yang ada nantinya. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Terima kasih Ibu. Ibu, ini adalah persimpuhan kami yang pertama di pangkuanmu setelah kami syah menjadi pasangan suami istri. Jangan bedakan kami dengan putra dan putrimu yang lainnya. Ingatkanlah kami jika kami ada salah. Dukung kami jika kami benar. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
Ayah, terima kasih telah menafkahi kami dengan nafkah halalan thayyiban. Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik untuk kami. Terima kasih telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk kami. Kini, kami harus merepotkanmu sekali lagi. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Doakan kami mempunyai putra-putri yang soleh dan solehah nantinya. Ayah, ini adalah persimpuhan kami yang pertama di pangkuanmu. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk menikah hari ini. Terima kasih telah memberikan restu kepada kami. Doakan kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan silahkan untuk Ananda Fiesto dan Bintang Lasya untuk segera bersimpuh kepada pangkuan mertuanya masing-masing. Silahkan untuk kedua mempelai beserta keluarganya untuk berdiri dan merapatkan barisannya ke tengah-tengah agar bisa berfoto dan mengabadikan momen indah ini. Para hadirin sekalian, selesailah rentetan acara akad pernikahan kita. Pernikahan adalah hal suci yang menjadi wujud nyata. Bersatunya dua manusia bermula dari kata sah yang diamini oleh berjamaah telah menjadi bukti bahwa kehidupan baru pun telah dimulai. Bersama seseorang yang diyakini tepat, membangun mahligai rumah tangga dengan harapan menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Oleh karena itu, marilah kita doakan keluarga pengantin baru kita ini dan mari bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk para tamu undangan yang telah hadir sekalian. Dipersilahkan kepada seluruh tamu undangan yang ingin berfoto dan memberikan ucapan selamat bisa datang dan menaiki pelaminan yang ada di depan. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan acara pelemparan bunga yang akan kita lakukan sekarang. Ayo semuanya. Dan pengantin yang kedua yang telah mendapatkan bunga diperkenankan untuk melaksanakan ijab kabul kembali.
kepada para tamu undangan, dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Ucapan selamat silakan kepada para undangan, para dewan penasehat, para guru-guru besar, para dosen. Musik penghantar. Kotak duitnya mana? Kotak duit. Dari mana? Dari sini. Dari mana? Meja prasmananya sebelah mana? Dari sini dong. Ya, sini. Bersamamu. Selamat ya. Semoga cepat dapat jodohnya. Bapak Ibu guru silakan, Pak Syarif, Bu Nur, Pak Robi silakan mengucapkan kata selamat, kemudian kita foto dibarengin. Silakan Bu Siti. Bu Siti kita foto dulu dong. Cepetan. Ini siapa? Alumni silakan yang pakai baju hijau, jas hijau. Silakan. Ayo, Pak Gubran, Pak Gubran naik, Pak. Kepadaku agar ku tahu. Ayo, Bu Rami, Bu Dwi, silakan Pak Robi. Ayo, ayo. Buat kau bersedih. Ayo, ayo. Nanti ada yang di bawah, ada yang di bawah. Cowok, cowok, Pak Robi. Pak Syarif, Pak Robi. Jadi istriku. Nah, ini pojok satu-satu hijau sama hijau, Pak. Yang kesan. Nah, hijau satu dan tertawa. Namun bila saat enggak pantas. Tiba. Kau. Satu. Dua. Nikmat tiga. Dibuka maskernya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap. Ayo, 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 Mbak. Buat kau bersedih. Nah, ini agak kurang. Gini. Bila nanti saatnya telah tiba, ya buka dong Almeda. Ku ingin kau menjadi buat, Pak, buat istriku. Di samping Barido, Pak. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan. Satu. Yang kesan. Pak Komar. Mari dan tertawa. Pak Komar depan, Pak. Namun bila saat berpisah telah tiba. Satu, dua, tiga. Jaga dirimu. Lagi ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ardi, foto ya Ardi buat naruh buku Yasin. Ardi. Nah, kau menjadi istri. Ayo tiba dihadirin para tamu undangan. Salam-salaman, ayo yang tertib. Para tamu undangan. Para tamu undangan silakan menikmati hidangan yang telah tersedia. Saat bahagiaku. Amar mana Amar? Namamu. Mungkin aku
Kang Somai mana sih? Ardi, Ardi. Pak Rido, pelan-pelan, Pak ya. Makanya, Pak. Jangan buru-buru. Ya elah. Kalem-kalem, Pak. Ya udah. Ardi, tukang Somainya mana ini? Yang mampu merubah rasa. Eh, salaman lah. Request, request, kopi dangdut. Kopi dangdut, kopi dangdut. Kece, kece. Satu, dua. Hei, ayo kanan. Lu nama Panji, Panji. Panji, lu sini satu. Yang tinggian. Bakul. Nah, sono. Bakul sono. Sambil ngical. Nah, lu duduk muy. Membawa sejuk. Nah, ayo. Rasa. Satu, dua, tiga. Ada makan, potong. Satu, dua, tiga. Ayo video dulu nih video. Satu, dua, tiga. Video dulu video, video. Video. Selamat gitu. Satu, dua, tiga. Kau milikku, ku milikmu. Ayo, tamu gantian, ayo. Ayo, ayo. Lima orang, lima orang. Ayo. Aku lebih tenang bersamanya. Ahlan wa sahlan, ala bi fadl bil mutas. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdoa kita hadapi dunia. Satu, dua, tiga. Kita satukan tujuh. Gajah, gajah. Satu, satu. Mau foto, mau foto enggak? Kalau enggak mau foto turun nih. Banyak cobaan untuk kisah cinta kita. Jangan cepat menyerah. Satu. Kau punya aku, ku punya kamu. Selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita foto dulu foto. Hey, Jo, Jo, lu sana Jo. Jon. Ceweknya tengah dah mendingan, tiga-tiganya. Jongkok. Kalau di situ dingdet. Enggak bisa. Orang tua ribet banget tapi. Kameranya enggak ada, enggak foto lu. Hei, ke foto ini sini. Satu, dua. Hei,
Hei, tukang foto masih? Hei, lagi. Satu, dua, tiga. Lah gaya orang gak ada kamera. Ini ada April loh. Ayo, berat juga ngevlog ya. Mana? Ayo. Ah, ini beda nih. Waktu pertama kali. Ah. Sini mau sini. Eh, kalau diajak foto. Satu. Dua. Satu. Dua. Video. Slow, satu dua J Glow. Ayo foto per kelas dulu dari BDB 1 dulu. Nanti nih abis ini. Abis ini kan? Udah, yaudah. Yaudah foto lagi dah, kerja kelar. Iya foto keluarga, foto pengantin. Tes. Ayo, untuk ibu dan bapak guru agama dimohon naik ke atas panggung untuk foto bersama mempelai dan wanita dan pria. Bu Mariam, ayo. Oh ya, guru agama, lupa. Ayo. Pak Sarip, mana Pak Sarip? Ada yang
Ajil, Ajil, foto nih, uset Ajil mana ya? Lemar, satu, dua, tiga. Kau buat malam gelap. Ganti gaya, satu, dua, tiga. Jadi penuh cahaya. Ganti gaya lagi, satu, dua, tiga. Kilau pesona. Oke. Kasih anda yang anku bersuara. Marino. Dia akan bernyanyi. Foto pak. Rapsodi indah yang akan bermuara. Ayo untuk guru-guru yang kayak Pak Robi, Bu Maryam, Marido, jari manis jari saksi bahagia. Orang tuanya enggak ikut. Mantin doang. Akan berputar lagi. Eh, guru lagi kan? Foto lagi ya? Ini, Marido. Marido. Kau buat aku sempurna. Satu. Hei, foto gak? Kata iya. Satu, dua, tiga. Kau inginkan. Lama banget. Hei, tukang fotonya kredit nih. Di zoom aja. Selamanya. Satu, dua, tiga. Andai anganku bersuara, dia akan bernyanyi. Satu, dua, tiga. Enggak. Marido, ayo pak. Lah, Marido hilang. Jari manis jadi saksi bahagia. Asik, Bu Mariam. Hingga sumi akan berputar lagi. Belum bayar uang praktek minggu belum anjir. Yang belum bayar atau yang kurang, buset udah habis. Hei, gue belum makan ini wah. Hei pak. Ya, ayo untuk para kameramen diharap makan dulu nih, takutnya kehabisan. Ayo. Iya, nasinya kurang tuh habis. Kang cateringnya banyak doang, nasinya habis. Santai. Eh, so yang bayarnya Zara. I kissed that girl again. But suddenly it must come to an end. So smiling, you know you're so annoying. Your cheeks, your lips, your hips, all is so tempting. Oh, koyo-koyoan foto. Nah, ya. Your eyes are blue. Good to be true. I just stop thinking about you, oh, though we are far apart. You are still my best bud. Here we go again, I fall in love again. Please don't tell that we're gonna be friends. Your love is sweet like honey in the spring. Romantic places, you will be the queen. Prianya busung. I fall love again. Pengantin pria busung weh. Your love is sweet like honey in the spring. Romantic places, you will be the queen. Always in my dream. Eh nyanyi dong ayo. Ayo Ben. Terserah kali ini. Terserah kali ini.
Selamat datang buat Bu Yana yang sudah menyempatkan waktunya. Woi, pengantinnya mana ini? Ini ada tamu, usah dia makan, Masya Allah. Naik dulu dong. Ngantinnya makan mulu. Nanti pengantin mau disendokin. Ini bapaknya udah makan, weh makan. Selamat datang buat Bapak Sapam. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu. Satu, Rida, Rida yang mana ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo buat palang pintu, makan-makan dulu, ayo. Buat palang pintu, makan dulu. Meski kameramen tuh makan gue. Aku terbaik untukmu meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Gue makan ah. Ada aku temanmu. Hilangkan senyummu mungkin kita tetap akan bersama.
bagian daripada iman. Sekian, terima kasih. Bersama rajut kasih, jalin cinta berada di pelukamu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Tak terbayangkan. Oh ya. Tersenyum melihat kau masih lelah, sudah dengan berbagai cara hidanya agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap harinya denganmu. Welcome to Alpha. Welcome to Alpha. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Kek, kecak, kek, kecak, kek. Seperti orang berdasi yang gila materi. Kek, kecak, kek, kecak, kek. Rasa kecak kek, dangdut dong. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Apa? Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, sebagai hangat bagai ciuman yang pertama. Dekatan tungku seakan ikut irama oleh pesona, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria. Berjumpa dengan cintaku yang dulu pernah layu, api asmara yang dahulu pernah membara. Kala ku pandang jeritan bintang jauh di sana. Duhai senangnya pengantin baru duduk bersanding sendang urang, makan sepiring
Dewi ya. Tinggi banget tuh. Dewi ya. Agak rendahin. Jarang. Gimana awalnya? Awalnya gimana? Awalnya gimana? Walaupun jiwaku pernah terluka hingga nyaris bunuh diri, wanita mana hidup sendiri di dunia ini. Pandang kelip bintang nan jauh di sana, ku dengar melodi cinta yang menggema, dan akan kembali gelora jiwa mudaku. Tuntun karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara. Sreting sreting suara sreting. Aku pandang melodi cinta yang menggema, akan kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu terlebih kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, aku dengar bagai ciuman yang pertama. Gemes aku. Semuanya tolong joget ya, ayo kita joget-joget di sini. Emang udah? Tolong.
dan bintang jauh di sana. Semakin lama melodi cinta yang menggema, seakan kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semedu kopi dangdut, api asmara yang dang. Gue mau masuk YouTube, gue mau masuk YouTube. Tolong mana yuk? Ayo nyanyi, tolong. Coba lu dapet bunga. Sama Jibril kok, sama Jibril. Tadi Jibril kan dapet bunga tuh. Nah itu dia tau dia. Tidak, sudah enggak tahu. Udah sih. Tahu udah sih.
Dadah, guys. Kuat ya, apa lu kuat ya? Tahu. Insyaallah, insyaallah. Apa? Demi cinta. Demi cinta. Demi cinta. Demi cinta yang mengalah. Berlah bagaikan lara api yang dikasih. Kabar. Menyakitimu, ku telah kecewa. Bahkan ku sia-siakan hidupmu, dan ku bawa kau seperti diriku. Hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulah bukan semua demi cinta. Untuk dia.